Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kehidupan ini tentu saja penuh dengan cabaran, tantangan, dan juga berbagai hambatan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya menjadikan ya cabaran, tantangan, dan hambatan kehidupan itu sebagai sebuah cobaan ya dari Allah Azza wa Jalla, dengan meyakini bahwasanya semua yang datang ya yang menimpa kita itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya kita akan menjadi seorang muslim yang kuat ya, bukan hanya dari sisi fisik tetapi juga dari sisi mental ya. Betul, setiap yang menimpa kita, baik itu di mata manusia itu seperti musibah, bencana ya, kecelakaan dan lain sebagainya, sejatinya itu adalah kuasa dari Allah Azza wa Jalla, dan tugas kita adalah beriman dengannya, meyakini bahwa semuanya datang kepadanya, dan yang paling penting bahwa semua yang menimpa kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, baik itu di mata manusia itu nampak tidak baik, nampak sesuatu yang menyakitkan, sejatinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang baik. Sebagai contoh, ketika kita mungkin tertusuk duri atau terkena sebuah ya accident atau kecelakaan gitu ya, maka sejatinya itu adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, mengangkat derajat kita, dan menyiapkan pahala yang besar di sisinya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meyakini dan juga fokus kepada menikmati kehidupan ini dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.